semua kejadian ini itu murni adalah kecelakaan. Cocok, berarti aku bisa ngedonor buat Niko. Kondisi pasien saat ini koma. Aku gak akan nyerah. Aku akan buktikan ke semua kalau kamu itu gak bersalah. Berdasarkan pengecekan saya, remnya pun berfungsi dengan normal. Saya menemukan sebuah sepatu. Sepertinya ini milik Yunda Mas. Nanti dibungkusin plastik. Jangan-jangan emang dia gak mau dilacak. Kesuliman Pak Arya sama saya langsung berbayar tuntas. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan cinta setelah cinta. Nah, nanti akankah Pak Arya terbebas dari tuduhan karena telah menabrak Billy? Ya, tentunya di sini si Starla pun gak akan membiarkan suaminya masuk ke dalam tahanan. Kemudian di sini terlihat juga ya Ayumi yang memang benar-benar akan menyumbangkan hatinya untuk Nico. Dan di sini tentunya membuat Mimi dan juga kekasih Ayumi sadar bahwa memang Ayumi ini mencintai Nico. Tentunya kalian pasti makin penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa untuk terus dukung Shiva Family. Terima kasih.